atau kelapa muda. Oh no yo, is gampang minggu eh. Ya ini yo, itu mana jeruk kan orang. Wah jat, eh, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbok Channel ya. Di kesempatan di video ini ya. Kalau kali ini Mbok Channel berada di kebun. Di kebun Mbok Channel yang ada pohon kelapanya dan juga di pinggir JLS. Nah, ini maaf, itu JLS. Ini jalur JLS ya. JLS yang berada di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Nah, ini lalu lalang motor sudah banyak nanti ya. Tadi baru saja. Karena untuk sore hari ini cuaca di sini sangatlah mendukung dan sangatlah apa namanya? Cerah. Cerah sekali. Pada intinya itu suasana itu anu sangat sangat mantap untuk apa namanya ya? Kalau zaman sekarang untuk healing. Giling apa Trenggiling apa Giling saya kurang tahu karena maklum saja ini orang desa dan ini saya bersama si Gato. Mantap. Nah. Oke. Sambil menonton jangan lupa like, komen dan subscribe. Ini mau cerita tentang bagaimana keseharian saya bersama si Gato. Nah, itu lalu lalang kendaraan. Karena ini di pinggir jalan pas. Ini tadi baru saja memakan kelapa muda, membencah kelapa muda. Kalau istilah desa itu degan, namanya. Degan itu ya kelapa muda itu. Di kanan saya ini kebun saya yang sangat banyak degannya. Jadi kalau haus dan kalau siang hari, di situ saya lagi anu apa itu namanya mendegan, lagi mendegan dan lagi memangan itu memakan kelapa muda seperti itu. Ngomong dong, kalau ngomong pasti bicara coba. Pokoknya intinya itu sangat menarik dan keren gitu. Sambil menonton, like, comment, dan subscribe. Ini menunjukkan jam 5 alias jam 17.00. Bentar lagi sudah mau pulang karena sudah sore. Ini tadi mencari segar-segar dan anak saya kurang begitu suka dengan namanya segan atau kelapa muda. Karena kelapa mudanya itu tidak seperti itu. Tas kok kono aku mau. Nah, itu teman. Itu teman sering mampir alias mandek. Ngono yo. Makro ngaji kok. Ngono yo. Wis gampang minggu eh. Ya ini yo, lalu ngadus. Ya, iki mang koyo nang kidul kono gene. Berarti mana jero kono lho. Bruh. Eh? Oke. Siap. Nah, itu tadi alias ownernya TBC ya, Trisno B Kopi yang berada di Pantai Cengkrong yang pernah saya review sebelumnya. Seperti itu kawan. Jadi dia itu ngajak syuting, mengajak review tamu atau mungkin ya pengunjung-pengunjung. Karena bukanya itu jam 3 sore sampai jam 10 malam. Sepertinya seperti itu. Nanti kalau ada waktu, 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 waktu nganggur. Saksa. Itu ya.
sekian dulu dari Mbok Channel ya. Semoga terhibur dengan tidak kerucuan pola saya. Ini yang mau ngeramban bisa nih. Banyak ini rumput-rumput di sini, guys. Ini ada serunen. Bisa ini. Gitu. Sambil menonton jangan lupa di komen. Akhir kalam, bila itu amin buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sehat.